aku Caca. Aku bersekolah di SMP Negeri 1 Sanggau. Kini, aku duduk di kelas 8. Sudah menjadi tugasku untuk selalu belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Aku selalu bangun pagi pukul 5.30 WIB. Kemudian, aku mandi dan segera mempersiapkan keperluan sekolahku seperti tas sekolah, helm untuk keselamatan di perjalanan, dan tentunya sepatu. Setelah semua beres, aku segera berangkat ke sekolah. Hari ini, ibuku yang akan mengantarkanku. Beginilah aku. Setiap hari pelajaran sekolah menjadi santapanku. Aku suka dengan pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan pelajaran lainnya, termasuk kesenian dan olahraga. Memang, mungkin aku masih terlalu muda untuk memikirkan politik. Namun, apa salahnya jika aku mulai sekarang memikirkannya? Sebab, aku bangga dengan sosok Ibu Caroline, seorang perempuan pertama Kalbar yang pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi Bupati Landak, dan sekarang ia mencalonkan diri menjadi calon gubernur Kalimantan Barat. Sungguh, aku terkesan dengan sosok Ibu Caroline. Aku memang masih muda, namun semangat yang mengalir di dalam tubuhku akan kupacu, sama seperti semangat Ibu Caroline. Sebab semangat Ibu Caroline adalah semangatku.